Bupati Karimun Nurdin Basirun meminta pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Kabupaten Karimun untuk selalu amanah sehingga dapat menjalankan tugas sebaik mungkin. Permintaan tersebut disampaikan Nurdin Basirun saat menghadiri pengukuhan IPHI Karimun. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Karimun periode 2015-2020 baru saja dikukuhkan. Meski demikian, IPHI Karimun yang diketuai Haris Fadila sudah diminta untuk bekerja amanah agar mampu mengemban tugas sebaik mungkin. Permintaan yang langsung disampaikan Bupati Karimun Nurdin Basirun ini sejalan dengan visi dan misi IPHI, yakni meningkatkan haji mabrur di tengah-tengah masyarakat untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Karimun. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Karimun resmi dikukuhkan oleh Ketua IPHI Kepri Haji Bakir di Gedung Pertemuan Masjid Agung Karimun. Sementara tema yang dipilih di tahun ini adalah bergerak dan maju bersama menjalin ukhuwah dalam upaya memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur. Kalau sholat yang tak pahami pahala yang banyak, yang besar, kita umatkan ustaz yang percaya. Sambil kita menilai Allah, kita ingin menjadikan memang Karimun ini kabupaten yang diberikan dengan Bupati Karimun Nurdin Basirun berharap Ketua IPHI Karimun Haris Fadila dan pengurus IPHI lainnya terus bersinergi membangun Karimun dalam 5 tahun ke depan. Dari Karimun, Iwan Mohan dan Al Jupri memberitakan.